penumpang langganan. Langganan. Wah. Langganan. Oh, yang mau numpang ke Palembang ya. Penumpang dari Karanguni sudah tiba ya. Iya Pak, di Gombong, di Grafika, kalau enggak di Pananjung. Kalau 4 jam lagi lah ya. Iya, 4 jam lagi. Pak Parwadi, makan di mana nanti ini? Di makan Grafika. Grafika ya, di Grafika. Kalau urusan makan cepat jawabnya ini. Urusan makan cepat, urusan tidur cepat gini. Ayo, makan duluan. Kuadran nanti, modem duluan. Bener Bang Kandar? Iya. Ini telepon kan gigi. Gamping penumpang. Ada bisa, enggak ingat diri lah lo. Mau ngomong. Pengawal enggak gerak. Makannya banyak Pak, tapi dimakan cacing. Cacing-cacing bakal. Ini sudah berangkat dari garasi. Pengawalnya mau tanya kamu, yo ngomong, jelas. Mbak Putri, halo. Mbak Putri, nanya di Gamping di mana bu? Saya, makanya saya ngomong apa adanya. Ada di pom bensin. Bukan mau ke Palembang. Pasar ya pasar. Halo. Nanya Gamping di mana? Baru disusun barang penumpang dan juga paket ya. Pak Kandar, hati-hati ya Pak Kandar ya. Lancar selamat sampai Medan. Hati-hati ya Bang Ilham ya. Sampai ketemu lagi. Nanti kalau enggak di sini ya cuma di Solo ya. Solo ya, siap Mas. Siap. Bang, hati-hati, Bang. Ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan bis ALS Nopin 330 dengan Cincu Bang Kandar dari Kota Yogyakarta berarti nyaman menuju Kota Medan. Semoga diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ketua, ini kok ceria sekali, kenapa ini ceritanya? Ceritanya tadi itu saya diminta tolong kawan. Iya. Kawan tapi yang bikin enak. Oh, tahu. Kawan yang bikin, tahu nggak? Tahu. Dipikir yang jernih. Tukang pijit. Tukang pijit. Itu kan abangnya di Palembang meninggal. Dia minta tolong. Mencarikan ALS, padahal sudah penuh semua. Iya. Tidak ada bangku. Iya. Terus nanti saya pesan sama Bang Kandar. Pokoknya titip. Titip. Terus nanti kalau sudah rata bangku, dia mau sudah bangku tamping sopir. Tamping sopir. Oh. Ya. Sementara ini pakai bangku Purwokerto. Iya. Terus nanti sampai Purwokerto sudah penuh, Bang Kandar sudah mengundikan mau pakai bangku tamping sopir, tapi sopir. Sementara belum dipasang. Takut nanti dipakai orang. Iya. Jadi rata dia di tamping sopir. Iya. Nanti dia terus di Palembang, abangnya meninggal.
Wah, Pak Ketua ini. Ya Bu Guru, ya Bu Guru. Ngomong punya ngomong dapat salam tempel. Oh, ada ini. Terus, terus. Terus kirim pol. Ini namanya apa? Limpul telu. Apa gitu? Limpul telu. Cepek limpul. Cepek limpul. Sama anak lanang. Anak lanang ini jengkel iki. Ning ngene. Tapi ngene. Oh. Pantesan kok ceria sekali. Biasanya siluman merepet. Penonton sakit kalau dipukul-pukul gitu. Dilus-lus pakai uang, jangan dipukul. Tanya yang bukan tanya kok ceria sekali apa masalahnya? Ya Allah. Pak Ketua, anak lanang minta apa ini? Oh, sobeker. Sehat Bang Regar? Cepet ya 10 hari itu ya, tahu-tahu udah sampai sini lagi. Servis apa Bang? Servis apa ini? Rem, apa ganti sobrekes? Wah, sobeker ganti lagi? Iya. Kemarin yang belakang ya kemarin ya? Oh, enggak lah Bang, belum ada ganti. Oh, baru ini, oh kemarin nopin lain. Istirahat, istirahat. Lagi besok kan. Masih dari biasa hari lagi. Wah, speakernya baru. Ini yang lama ya? Yang lama. LS227. Kena macet kemarin Bang, kok lama? Enggak. Kami dari jalan lintas dari apa ini, Bang? Nggak tahu apa namanya, pokoknya dari sawah-sawah dia begini. Tapi jam 5 juga, jam 5 juga. Oh gitu. Kata Pak Ketua tanya-tanya katanya. Nyasar atau gimana? Nggak nyasar. Oh nggak nyasar, oh jadi Pak Ketua keliru ini. Oh Google Map. Takutnya jalan sempit yang dilewati kan. Emang iya jalan sempit Bang. Gitu ya. Kalau aja crash sama mobil nggak bisa dia. Oh. Untung aja nggak ada mobil. Apa Bang? Itu kawan itu jorok dia tidur di situ. Sudah selesai ini Bang? Tinggal belakang, ganti kampas. Ganti kampas. Yang depan sudah selesai, untuk berangkat besok harus disiapkan nih armadanya nih. Setelah pemberangkatan ya. Tinggal bis ALS Nopin 227 dan di belakang ALS Nopin 227 akan tiba kembali bis ALS Nopin 101 pemain Tangerang yang dulu pernah isi trip Jogja ya. Sekarang isi trip Jogja lagi. Menggantikan ALS Nopin 234 yang sedang trouble di Medan. Ini untuk ALS Nopin 227 akan berangkat besok siang dan si Cubang Regar itu ya. Dan saya akhiri untuk video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.